yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Ryan, jangan lupa baca Al-Fatihah selalu dekat Abah tau. Demikian kata penyanyi dan pelakon Siti Nordiana kepada anaknya, Muhammad Ryan Nakhae, dalam video terbaru yang dimuat naik di saluran YouTube-nya. Dalam video itu, dia yang mesra disapa dengan panggilan Nana sedang menikmati juadah kegemaran anaknya sambil menonton drama lakonan bekas suaminya. Allahyarham Muhammad Faizal Yusuf. Sebenarnya Ryan ikut perangai Abah Ryan. Dulu, opah yang eja mama resipi ini. Abah Ryan tak boleh masak makanan yang ada bawang. Nana kena blender, dia cakap. Jadi, mama pun blender lah. Ini juga adalah sambal kegemaran Abah Ryan. Turun ke anaknya ya. Jadi, sebab itulah Ryan tak suka bawang sebab Ryan mewarisi daripada Abah, katanya. Tambah Nana, Ryan juga mewarisi ekspresi ketawa Faizal. Ada lagi, kalau ada Abah gelak, sebiji macam Ryan. Kalau Ryan gelak, sebiji macam dia. Mata tak nampak, kalau Ryan kurus, macam itulah Ryan. Ryan kan nak diet, katanya. Dalam video berdurasi lebih 7 minit itu juga, Nana turut berkongsi kepada Ryan mengenai kehebatan Faizal sebagai pelakon. Ryan, jangan lupa baca Al-Fatihah selalu dekat Abah tahu. Dia sayang gila kat Ryan. Tahu, Abah Ryan dulu popular. Lakonan dia TikTok, power, katanya. Faizal meninggal dunia pada 1 Januari 2011 di usia 33 tahun selepas diserang masalah jantung.